Next gue balik ya. Ya udah. Tapi bantuin gue dulu dong. Bantuin apa? Ini ngevlog. Oh lu mau ngevlog? Iya, gue mau ngomong. Oh yaudah, yaudah. Lu mau ngomong apa deh? Oke. Okay. Pegal. Oke. Basically gini, gue kayak pengen lebih kayak ngenalin diri gue ke maybe semua orang atau orang yang emang interested in buat ngeliat YouTube gue or gimana. Mungkin lo semua tuh taunya gue tuh kayak dari basic itu kayak fitness, gym, healthy lifestyle, bla 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 segala macam. Tapi di sini gue tuh kayak lebih pengen nekenin kayak lebih dalam lagi, kayak dari pertama gimana gue bicara mulai, gimana awal mulainya gue mulai nge-gym, kedua goal gue sekarang ini apaan. Jadi mungkin dua poin itu dulu aja deh yang sekarang pengen gue bahas. So kita mulai dari pertama, awal gue mulai nge-gym. Awal gue nge-gym itu gara-gara, to be honest, diputusin sama cewek, ya kan, lumayan basic. Akhirnya gabut gitu kan, ngapain lah, gue nge-gym lah. Cuman pada saat itu gue kayak cuman pengen kecilin perut aja sih, karena gue kayak typical yang kayak very skinny, tapi kayak somehow perut gue tuh kayak gede gitu. Jadi kayak pada saat gue nge-gym tuh tujuan gue sebenarnya kayak cuman pengen, udah gue nge-gym, ngecilin perut, kelar, udah selesai. Nah, 7 bulan tuh gue nggak nyadar, gue lama-lama kok ngerasa gue lebih seneng prosesnya ya, kok gue udah nggak perhatiin lagi perut gue gimana, udah nggak ngaca tiap hari depan kaca kayak ah perut gue udah segini, tapi tau tuh kayak ah kok perut gue udah kempes, udah gitu ada sedikit garis gitu, you know lah, kayak garis sedikit gitu, kayak ada enggak gitu di abs gue, tapi kayak udah tuh dari situ sampai sekarang tuh kayak gue udah kayak tahun kelima mau ke ya kira-kira kelima sampai sekarang. Jujur gue lebih seneng sama prosesnya karena maksudnya having abs, good chest, good delt itu kayak benar-benar bonus doang, bonus point doang, tapi kayak goal gue saat ini adalah sebenarnya lebih untuk health, untuk fitness, sama untuk jangka panjang. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gue punya goal pada saat gue umur 60 tahun gue masih mau bisa squat 3-4 plate. I mean why not? Satu, kedua, gue mau pada saat gue 60 tahun dengan gue maintain health gue kayak gini, gue mau gue tuh masih bisa taking care of my, you know, my wife, my children, my grandchildren somehow. Jadi gue mau tetap masih punya energi gitu pada saat gue masih udah umur 60 tahun. Dan yang ketiga, gue pengen banget pada saat gue umur 60 tahun, misalnya rumah gue bocor someday, hujan deras, gue masih punya energi, gak perlu manggil tukang, gue kerjain aja sendiri. Karena gue masih ada, you know, kayak fisik yang emang bisa untuk ngelakuin hal-hal yang kayak gitu. Itu sebenarnya goal gue sekarang. Jadi, kalau lo yang liat gue di Instagram kayak, ah Berry, suka buka baju doang, suka pamer ini, itu jelas. Karena apa? I do it for the gram. Gue buat attract more people to come to my page, and eventually kayak, visit my YouTube video. I mean, why not? It's like part of like strategy with marketing, kan? Nggak salah dong gue ngelakuin kayak gitu. Cuman, gue mau tekanin lagi kayak sebenarnya gue udah nggak concern lagi sama masalah having abs and stuff like that. I mean, it's very nice. Gue nggak complain masalah itu. I mean, siapa yang nggak pengen kayak punya abs gitu kan? I think everyone want it gitu. Cuman kayak itu bukan goal utama gue. Dan apa ya? Satu lagi masalah makanan. Makanan, kenapa gue masih suka yang namanya makan sehat seperti itu, kayak masih gue timbang, ayam masih kayak gini gitu, cara servingnya kayak gini gitu. Karena gue ngerasain banget bedanya pada saat gue makan jorok dan makan bersih, performance gue di gym itu seperti apa, bedanya tuh jauh banget. Gue ngerasain pada saat gue makan bersih, I can lift more weights, energy gue gak habis-habis. Tapi pada saat gue makan, ya dong, kayak makan apa adanya gitu, kayak makan di luar atau kayak junk food stuff like that, gue tahu gue kayak lebih ngos-ngosan, lebih ngerasa capek gitu. Dan itu alasan gue kenapa gue masih tetap maintain makan bersih. Dan itu apa ya, kaitannya sama apa yang gue cari sekarang ini sih. Karena sekarang gue cari itu adalah kesenangan gue pada saat gue di gym working out. Gue tuh seneng banget kayak bisa dapat good pump, bisa ngerasain kayak, oh ini tuh rasanya kayak hit my PR, oh ini tuh rasanya kayak bisa ngelakuin this amount of weight for like 15 reps. Itu loh yang gua rasa, yang gua pengenin dari gym itu sekarang. Itu bukan lagi sekedar cuman, oh pengen have big, punya kayak delt yang gede, tricep yang gede.
So I guess itu dulu, but for now, karena emang mungkin orang kenal gue awal dari fitness, gue bakal mulai bahas tentang fitness, cuman ntar mungkin next vlognya tuh gue kayak lebih pengen tonjolin lagi kayak hal-hal sisi-sisi gue yang lain gitu, kayak dari life in general, family, and etc. So, thank you for watching.